Padahal terawih dia ada banyak hari pertama apa sampai ke hari 30. Dia punya ganjaran besar lah sebab terawih tu hanya pada bulan Ramadan saja. Terawih tu ada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. So kita buat benda tu untuk kita mana tahu kita punya kita boleh memperolehi malam Lailatul Qadar tu sendiri. Tapi yang agak tahu kalau memang baiklah kan, Fadilah dia banyak kelebihannya lah. Yang ikut hadis kan, yang malam pertama macam itu, malam kedua macam itu. Fadilah terawih biasanya memang ada, macam ada, kita dapat tahulah biasanya setiap hari tu ada dia punya Fadilah-Fadilah. Contohnya macam first day tu, boleh apa menyucikan diri, something macam itulah. Bulan puasa dalam bulan Ramadan dia memang special. Dia adalah sangat istimewa daripada 1000 bulan. Tapi rasanya benda tu ada juga pendapat kata tu dalil tak sah kan. Hadis palsu tak sah. Baik, ada soalan juga yang berkait tentang masalah fadilat puasa. Adakah puasa Ramadan ini memiliki fadilatnya? Pasti. Puasa pada bulan Ramadan memiliki fadilatnya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Ya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengharapkan ganjaran hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada perkara yang penting untuk kita fahami. Tetapi pada hari ini kita jumpa hadis-hadis Rasulullah yang menyebut beberapa kelebihan-kelebihan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama apa kelebihannya, malam kedua apa kelebihannya, sehinggalah malam ke-30 ataupun 29 pada bulan Ramadan. Bagaimana hukum ke atas hadis tersebut? Orang yang menyebarkan hadis tersebut, ya, hadis itu adalah merupakan hadis palsu, ya. Memang merupakan hadis palsu, bukan lagi tarafnya dhaif, sebaliknya itu merupakan hadis yang palsu. Jauhilah daripada menyebarkan kelebihan hadis-hadis seumpama ini, kerana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, ya, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar." Barang siapa yang berbohong secara sengaja ke atas hadis-hadisku, maka dia akan berada di tempatnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Elakkan diri kita daripada menyebarkan hadis-hadis yang tidak pasti tentang kesahihannya. Kalau sekiranya ia merupakan hadis yang dhaif, tidak mengapa, sebab hadis dhaif ini para ulama sependapat untuk beramal dengannya, walaupun ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kita baca dan beramal itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ia namanya adalah merupakan hadis palsu, hati-hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wallahu a'lam.